Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan unboxing paket dari Kalimantan, dan ini salah satu hal yang penting yaitu surat karantina. Ini merupakan panda spesies dari Kalimantan, dan lebih tepatnya berasal dari Kalimantan Timur. Setelah melalui perjalanan sekitar kurang lebih 4 hari kayaknya sahabat. Bisa kita lihat ya sahabat, ini plannya atau anggreknya dilapisi dengan kertas. Hal ini bertujuan supaya menyerap penguapan dari daun dan menghindari kebusukan akibat penguapan yang berlebih. Dan ini salah satu contoh panda insularum, atau bisa disebut juga dengan Ascocentrum insularum, mirip-mirip dengan Vanda Ascocentrum atau Vanda miniatum. Cuma bedanya Vanda insularum ini bunganya berwarna kuning, kalau Ascocentrum miniatum itu berwarna banyakan orange. Kemudian ada juga anggrek bulan, ini Phalaenopsis jebrina, dan ini sudah rawatan, akarnya masih jalan dan pelannya sudah dewasa dan masih bagus. Selanjutnya ini panda spesies endemik Kalimantan Timur dan salah satu yang rare atau langka, dan ini adalah panda Astivera. Dan yang terakhir ini adalah Dendrobium pinifolium, dan cukup unik tanamannya atau batangnya. Anggrek spesies ini rata-rata cabutan hutan ya sahabat, atau jungle. Cuma ada beberapa yang sudah rawatan, seperti Phalaenopsis jebrinanya sudah tumbuh akar, dan Vanda insularumnya juga sudah rawatan. Dan yang masih belum jalan ini Vanda stiperanya dan Dendrobium pinifoliumnya. Kemudian untuk penanamannya, untuk panda seperti ini bisa kita tambahkan media pelembab seperti moss hitam ataupun sabut kelapa. Dan seperti ini contohnya, untuk menumbuhkan akar barunya diberi tambahan media moss. Selanjutnya untuk treatment atau perawatannya, bisa kita treatment dengan menggunakan vitamin B1 untuk mengurangi stres pada tanaman karena sehabis perjalanan. Dan untuk penempatannya bisa kita taruh di bawah naungan terlebih dahulu. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.